Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Kali ini saya akan melakukan review barang tiga sekaligus. Ini adalah sebuah mikrofon wireless type C. Nanti bagaimana kita akan lihat bersama. Ini rencananya saya akan pakai untuk handphone saya yang masih micro USB. Makanya selain mikrofon wireless type C ini, saya mau tidak mau harus membeli OTG dari type C ke micro USB. Yang ini harganya Rp155.000. Jadi ini harganya Rp155.000. Sedangkan OTG type C to micro USB harganya kalau tidak salah sekitar Rp38.500. Dan yang terakhir ini adalah dead cat atau pelindung mikrofon yang seperti bulu-bulu kucing itu agar meminimalisir bunyi atau gangguan noise dari suara angin. Ini saya beli semua tujuannya ketika saya melakukan pembelajaran ataupun ketika melakukan motovlog. Oke, kita buka bersama dari yang dead cat dulu yang paling kecil. Ini harganya Rp27.000. Nanti kawan-kawan apabila tertarik bisa melihat di deskripsi video ini. Link pembelian saya sudah sertakan di deskripsi video. Oke, ini dead cat-nya. Kecil, mungil, harganya Rp27.000. Nanti kita coba apakah berfungsi dibandingkan dengan tanpa dead cat ini. Ini untuk mikrofon clip on. Oke, saya masukkan dulu. So far masih oke, sesuai dengan yang saya order. Oke, berhubung mikrofon wireless type C yang baru saja saya beli itu ada kendala alias rusak, maka mau tidak mau dead cat ini atau ya bulu kucing ini yang dipakai di mikrofon akan saya pakai di action cam saya. Rencananya saya nanti akan motovlog sambil berkendara sepeda motor. Kita lihat perbedaan antara menggunakan busa asli, gabus asli itu yang mikrofon ini. Dari ini bawaan dari action cam. Saya ganti ke dead cat ini. Apa perbedaannya antara yang ini dengan yang sudah menggunakan dead cat ini? Nanti kawan-kawan bisa membedakan antara menggunakan busa yang ini maupun yang telah menggunakan dead cat. Nah, ini mikrofonnya sudah saya ganti dari yang seperti ini, busa seperti ini, menggunakan dead cat. Nanti rencananya saya berkendara keliling kota, membedakan antara mikrofon yang telah menggunakan dead cat ini maupun yang masih seperti aslinya seperti ini. Apa perbedaannya ketika saya naik sepeda motor, jelas ada angin di situ dan kita dapat membedakan dua fungsi pelindung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Ini posisi saya sudah menggunakan dead cat, jadi windshield. Gimana perbedaannya? Ini anginnya lumayan. Kita lihat, lampu merah. Apakah masih noise-nya masih ada atau bagaimana noise dari angin? Kita akan bandingkan dengan saya menggunakan busa biasa, bukan dead cat. Oke, saya agak kebut ini sedikit biar kawan-kawan bisa membedakan antara menggunakan windshield dead cat ini dengan busa biasa. Saya akan terus berbicara dan melihat perbandingan dari kedua item tersebut. Semoga informasi ini bisa memberikan perbandingan buat kawan-kawan yang ingin membeli windshield atau dead cat ini. Oke, ini saya perjalanan menuju Kaldu Soto pagi-pagi hari Minggu. Lagi pengen jajan.
Ya, sekalian kawan-kawan bisa tahu lokasinya. Ini di samping kantor Samsat Kabupaten Sumenep. Nah, di sebelah barat kantor Samsat Kabupaten Sumenep ini, kita tinggal terus aja ke arah utara. Mengikuti jalan setapak ini, bukan jalan setapak sih ya, jalan makadam ini, jalan paving. Habis itu ya, ngikutin jalan aja, belok kanan atau ke timur, melewati pemakaman sedikit ini. Lalu setelah di sini belok kiri sedikit, belok kanan lagi. Dan kita sudah sampai. Nah, ini posisi mikrofon sudah menggunakan busa biasanya, bukan menggunakan dead cat. Gimana perbandingannya, perbedaannya bagaimana? Apakah noise-nya sama saja ataukah ada perbedaan? Ataukah ada perbedaan noise dari angin? Ini saya menyetir dengan kecepatan seperti yang tadi saya nyetir ketika saya menggunakan dead cat. Oke kawan-kawan, jadi ini adalah dua perbandingan antara saya menggunakan mikrofonnya menggunakan dead cat dengan yang tidak menggunakan dead cat atau menggunakan gabus bawaan dari mikrofonnya. Ini adalah Action Cam di Pro Mark 3S kalau nggak salah, yang Ace. Saya lagi perjalanan pulang. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan, agar kawan-kawan punya gambaran perlu tidaknya membeli dead cat windshield mikrofon clip-on ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.